Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Bima dari PT Kasana Teknologi Bulan, di mana saya akan mengenalkan produk baru yang diagemi oleh PT Kasana, yakni wheel loader merek Dulsan seri SD200N. Oke, di sini kita akan nanti akan membahas tentang spesifikasi dan publikasi Dulsan seri SD200N. Oke, untuk paket dari Dulsan SD200 ini kira-kira sebesar 1,8 hingga 2 kubik. Untuk panjangnya sendiri dari paketnya ini sekitar 2,5 meteran. Jadi bagi Anda pemilik kol diesel ataupun dam 6x4 yang tidak membutuhkan untuk kecepatan pengisian barang, mungkin Dulsan SD200 ini cocok bagi Anda. Oke, bisa lihat untuk bagiannya dilengkapi dengan stok bucket juga dan integral cutting head, sehingga bagi Anda untuk pemilih stone crusher atau di tempat-tempat yang membutuhkan cutting head atau tool bucket, cocok bagi Anda. Ini penampakan wheel loader Dulsan SD200 dari belakang cukup keren, bukan? Menggunakan sarang tawon, keren. Lampu sen di belakang sudah didukung oleh besi yang kokoh, tempat aki dan counterweight. Untuk SD200 Dulsan ini, karena kita mengedepankan harga yang kompetitif, namun tidak mengurangi dari segi kualitas, kita menggunakan engine seri WCI Power seri 6. Oke, mari kita lihat. Oke, untuk Dulsan Infracore 6 Dog ini dibekali dengan mesin WCI Power seri 6. Mari kita lihat. Cukup simple, dan saya kira untuk WCI Power ini sendiri cukup tangguh, irit, dan kuat. Selama ini sudah dipakai beberapa merek mesin untuk alat berat Cina maupun merek-merek lain. Jadi untuk ketersediaan spare part dan lain-lain cukup banyak dan mudah. Oke, setelah kita melihat mesinnya tadi, kebanyakan wheel loader yang lain pasti dibekali dengan anti-skid, dan wheel loader Dulsan sendiri sudah menggunakan sistem anti-skid seperti wheel loader lain, dan menggunakan dari ban sendiri menggunakan ukuran 17,5.25. Oke, kebetulan kotor jadi kita nggak bisa lihat kira-kira ukurannya segitu. Untuk dari segi arm bucket sudah mengaplikasikan teknologi Z-bar, di mana untuk wheel loader yang menggunakan teknologi Z-bar ini di samping dia lebih enteng, efisien, dan tentunya sangat kuat sekali. Jadi cocok bagi Anda yang menggunakan SC200 ini untuk kegiatan operasi di tambang maupun di stone crusher Anda. Nah, untuk penggerak Dulsan SD200 ini telah dilengkapi dengan sistem 4x4 atau semua roda bergerak, sehingga sangat kuat digunakan di lokasi tambang atau tempat-tempat yang memang cukup berat. Dan untuk brake sistemnya sendiri dari Dulsan SD200 ini telah mengaplikasikan rem cakram, sehingga nantinya sangat memudahkan Anda untuk maintenance. Oke, setelah kita membahas semuanya, mari kita menuju kabin Dulsan SD200 ini. Oke, setelah kita masuk di kabin Dulsan SD200 ini, saya merasa nyaman tentunya, karena cukup futuristik.
mari kita lihat fitur-fitur apa yang ada di dalam dosan XC200 ini. Tentunya steering yang sangat mudah dan elegan digunakan. Di dashboard kita mengetahui untuk indikator-indikator dari segi kelistrikan, angin, temperatur mesin dan lain-lain. Terus tentunya di sini ada transmisi. Transmisinya 1 maju, 2 untuk high speed, 1 dan ini untuk mundur, ini netral. Terus tentunya ada lagi handle cap yang digunakan untuk menaik turunkan bucket. Terus ada lagi engine stop. Jadi jika Anda menyalakan mesin, Anda bisa menggunakan engine stop ini ketika ingin mematikan mesin. Dan tentunya yang fitur yang sangat bagus lagi di sini ada mode high low. Jadi kalau kita posisikan mentok ke belakang seperti ini posisi high, jadi untuk travel speed untuk pemindahan barang yang lumayan jauh. Kalau untuk loading dan hanya di pemindahkan batu atau lain-lain, Anda cukup menggunakan mode low. Ini membuat power semakin lebih kuat lagi. Oke, dan dosan XC200 ini telah dilengkapi dengan AC. Jadi cukup lumayan dingin. Terus posisi duduk yang sangat empuk. Oke, mari habis ini kita coba menjalankan XC200 ini. Mari kita jalankan. Kita coba starter. Cukup halus mesinnya, punya power seri 6 ini. Rem. Gas. Nah, kita mainkan handle. Untuk responding. Power, jika kekuatan ingin menggunakan kekuatan penuh bisa menggunakan tombol merah ini seperti ini. Oke, di sini ada transmisi, coba kita coba dengan mode low. Thank you.
sih untuk dari segi travel speed. Baru untuk perbedaan sebenarnya. Oke, sementara itu pembahasan Belander Brosan AC200. Bagi Anda yang berkenan bisa hubungi nomor saya di bawah ini atau bisa email di email channel Bimatis M saya. Oke, mungkin itu bisa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda yang berkenan. Oke.